Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka, ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan tadi sejak tanggal 13 Juli, ya. Itu rekan-rekan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka, ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan tadi sejak tanggal 13 Juli, ya. Itu rekan-rekan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka, ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan tadi sejak tanggal 13 Juli, ya. Itu rekan-rekan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka, ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan tadi sejak tanggal 13 Juli, ya. Itu rekan-rekan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka, ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan tadi sejak tanggal 13 Juli, ya. Itu rekan-rekan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka, ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan tadi sejak tanggal 13 Juli, ya. Itu rekan-rekan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka, ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan tadi sejak tanggal 13 Juli, ya. Itu rekan-rekan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka, ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan tadi sejak tanggal 13 Juli, ya. Itu rekan-rekan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka,
ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan tadi sejak tanggal 13 Juli ya. Itu rekan-rekan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka. Ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan tadi sejak tanggal 13 Juli ya. Itu rekan-rekan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka. Ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan tadi sejak tanggal 13 Juli ya. Itu rekan-rekan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, saudara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka. Ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan tadi sejak tanggal 13 Juli ya. Itu rekan-rekan.